Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bos di mana ada? Ini ada tamu dari Bali. Bos, ada tamu dari Bali, bos. Oh, iya. Silakan. Ini ada tamu dari Bali. Oh, pengen iya. Ketemu sampean. Oh. Ini adiknya dari mana? Dari Bali, ta? Iya. Oh, dari Bali. Ya, dari di sini punya saudara apa? Di sini enggak. Di Lumajang enggak? Enggak. Oh, cuman kepengin tahu aja ke garasi bos kala. Iya. Taunya dari mana dulu, Dek? Dari IG-nya Ucil Shop. Oh, dari Mbak Ike ya? Iya. Taunya dari Mbak Ike. Terus ke sini nih main apa kayak apa? Pertamanya tuh saya DM dulu. Saya kepo dengan tentang Bos Gala. Habis itu saya lihat di IG-nya Ucil Shop. Modifan truknya itu bagus banget. Habis itu olengannya tuh keren banget. Dan mukanya bagus lah. Oh gitu. Aku tanya apa di Bali sering lihat dah truk Bos Gala di Bali? Jarang sih, cuma lihat di YouTube aja. Oh, cuma lihat di YouTube aja. Jadi penasaran ya? Iya. Mau sampai ke garasinya jauh-jauh dari Bali. Ya. Jauh dari Bali sampai ke Lumajang, padahal nggak punya saudara di Lumajang ya? Iya. Oh iya, nanti nginep di rumah siapa nanti? Nanti mau nginep di Ucil Shop aja. Oh, di rumahnya. Kalau saya ingin tahu, sampean Balinya Bali mana? Bali Tabanan, di Bajro, Kecamatan Samadeg. Gitu ya. Oh, emang asli Bali ya? Iya. Oh, asli Bali. Ah, ngomong-ngomong, kalau masalah Bos Gala ini kan jarang ke Bali ya. Paling kalau nggak salah tuh ada 3-4 kali lah itu muat ke Bali. Untuk adiknya sendiri, se-viral mana sih Bos Gala ini di Bali? Sepengetahuan adik. Viral banget sih, banyak yang tanya-tanya juga. Habis itu pada kepo, semuanya pada nanya ke saya gitu. Oh, pas penasaran langsung ke Lumajang ini ya? Iya. Oh iya, terima kasih untuk para mania di Bali. Walaupun aku gak tahu Korea satu persatu, tanpa kalian Bos Gala gak akan dikenal di Bali. Apakah benar kah bos, wartawan Australia mau ke garasi Bos Gala? Karena di Bali sudah booming. Insya Allah, kalau tidak ada halangan. Sekarang kan masih ya, suasana pandemi. Nah, itu memang saya sudah ditelepon dari Mas Adi Putu Purbawa, asli orang Bali, juga orang mana kalau tidak salah, orang Kitamani ya. Itu orang asli Bali, dia yang nanti juru bicaranya memang ya. Insya Allah kalau pandemi ini sudah selesai, insya Allah ada 6 wartawan Bali, magazin truk Australia itu mau ke garasi Bos Gala untuk tanya-tanya soal truk-truk mobilnya Bos Gala ini. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman, para mania Bos Gala, CCTV Bos Gala, teman-teman juga dari Bali mensupport saya. Insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat ini, kalau pandemi sudah selesai, insya Allah bisa go internasional Bos Gala. Bos, apakah boleh foto sama truknya? Ayo boleh, silakan. Senajan wis sukses uripmu, ala biyen aku wis tau. This is special performance by Club Production. Thank you.
Bos, apa benar itu tamu dari Bali, bos? Oh ya, itu tamu jauh-jauh dari Bali. Katanya dia itu kepingin, penasaran sekali, kepingin tahu ke garasinya bos Galak. Dia sendirian ya, bos, ke sini, bos? Ya sendirian. Dia naik sendirian. Apa tadi, bos? Bawa mobil. Bawa mobil. Mobilnya di luar. Oh iya iya iya. Ini kan armadanya nggak pernah ke Bali, bos? Iya nggak pernah. Bukannya nggak pernah sih, mas. Pernah ke Bali, 4 kali kayaknya. Bawa pemuatan dari Jakarta bawa ke Bali 4 kali kayaknya. Nggak ada keinginan mau ngirim armadanya ke Bali, bos? Nggak pernah ada muatan di sana. Oh, nggak ada muatan di Bali gitu. Iya iya iya. Siap siap siap. Ya.